guys, welcome back to our YouTube channel. Masih bersama Vega dan Dinda. Nah, kali ini kita main-main ke daerah Bintaro ya, Yang ya. Kita ngunjungin salah satu common space yang baru buka ya. Lumayan baru buka nih di Bintaro gitu. Jadi di dalamnya tuh ada beberapa tenan-tenan gitu ya. Nah, ikutin terus video kita ya. Nah, jadi Willow Habit ini tempatnya kayak common space gitu ya. Jadi ada satu lahan gede gitu, isinya banyak tenan gitu ya. Nah, ini di aku ini ada di lantai duanya. Nah, terus lihat nih view-nya nih. Cakep banget nih. Jadi di atasnya juga ada tenannya juga ini. Ada di sini ada gelato, ada jus di depan sana. Sama ada mie chico itu di sebelah situ ya. Tuh di situ. Jadi cakep banget nih di sini. Luas banget, dan kalau misalnya teman-teman bawa anak kecil gitu ya, juga enak sih di sini, nyaman gitu, luas banget. Jadi bisa lari-lari juga gitu di sini. Cuman hati-hati juga kalau lari-lari di sini, soalnya di sini pakai batu nih di bawahnya. Jadi kalau jatuh lumayan sakit ya gitu. Ini cakep banget nih. Dan biasanya orang-orang foto-foto di sini tuh. Di jembatan menuju lantai duanya nih. Di belakang situ. Nah, terus di lantai duanya juga ternyata ada kursi-kursi juga ya, ini di sini nih. Tapi tempatnya rata-rata di outdoor semua, jadi kalau misalnya panas ya panas banget di sini. Kalau mau ademan di tempat yang kita tadi nih, di bawahnya lantai duanya persis tuh, jadi nggak terlalu panas. Tadi kamu pesen apa itu? Ini tadi apa? Aussie chicken with fries. Tapi ternyata tuh dalamnya ada kayak sayurannya gitu loh. Terus ada kentang sama ada kayak potongan ayamnya ya.
Gitu. Terus penuh banget sih. Tapi kayaknya ini pas ya, karena ada sayurnya, ada kentang, ada ayamnya. Kita cobain lah ya. Oh, ini banyak banget. Ini depan Mahatma ya? Enak sih ini. Nah, mau cobain nggak? Boleh, boleh. Kentangnya lumayan banyak ya ternyata. Enak kan? Enak. Aku suka ini. Iya kan? Terus komplit lagi isiannya ya. Kamu tahu kan aku biasanya suka pesen menu yang mirip kayak gini di salah satu apa resto fast food. Kayak gini juga kan? Ini enak ini, rasanya mirip-mirip kayak gitu, cuma lebih enak lagi ini. Iya. Boleh lah diulang lagi ya. Kalau main-main ke Bintaro ya. Dan dia tuh sebenarnya lumayan ngenyangin nggak sih? Iya. Tapi dia lumayan apa namanya? Ini kentangnya banyak soalnya. Lah. Terus tadi aku pesen itu ada ini ada Max Pizza ini. Tadi apa ya? Margarita. Tadi ini margarita pizza ya satu slice, terus ada ini isi, ini bukan cola guys, tapi isinya ini apa minuman cap badak gitu loh, salsa parilla. Dan aku baru tahu ternyata Max Pizza itu juga apa kayak satu grup ya sama Buru Greens ya. Terus Dinda ini pesen minumnya ini ada kopi apa ini? Ice coffee Willow. Ice coffee susu ya. Gitu. Ternyata sambelnya kurang ya satu. Tadi aku cuma ngambil. Enggak, itu masih ada itu. Oh. Tapi karena gede banget sih kitanya. Tapi karena warnanya kayak pedas banget jadi cuma segini dulu lah. Enak banget ini. Isiannya apa aja sih itu? Sejujurnya ya, nggak kelihatan isinya kayak apa. Kayak udah nyamper gitu ya. Nah, tapi yang jelas ada rasa cheese-nya lumayan dominan sih. Sudah di atasnya ada taburan apa? Daun basil. Parsley ya. Enak sih ini. Tadi satu slice ini berapa ya? 38 kalau nggak salah ya. Dan satu slice ini gede nih. Iya, gede banget sih. Terus tipe yang tipis gitu, jadi nggak terlalu enak juga. Nah, tadi itu kebetulan banget di Max Pizza itu ada minuman cap badak ya. Ini senangan aku sama Vega sih. Jadi minuman rasa salsa parilla gitu, tapi dia produk lokal. Enak banget nih minum siang-siang panas ya. Ini siang-siang panas banget sumpah. Minum ini enak nih, langsung seger. Nah terus kan kita kan lagi di Willow Habit ya. Jadi rasanya nggak afdol kalau nggak nyobain Willow Coffee. Jadi aku pesan Ice Willow Coffee. Enak-enak. Ini tipe yang banyak susu, tapi rasa kopinya tuh strong. Jadi enak sih ini. Rasa terus, kopinya pahit apa? Enggak pahit asem. Sih. Jadi strong tapi enggak pahit juga gitu loh, enak. Terus ini dia sedotannya dia ini ya, yang apa bisa dipakai lagi gitu loh. Kayaknya, itu keras gitu. Oh yang keras ya? Willow Coffee-nya ada di sini, tepat di sebelah kita. Kamu mau nyobain mas? Gimana? Ya, ini tipenya creamy sih, lebih ke creamy. Yeah. Tapi rasa kopinya tetap kerasa banget sih. Strong ya kopinya. Pas ini aku suka ini. Iya kan?
Ini aku kira plastik loh, ternyata kertas. Ternyata keras ya. Keras. Nah ini aku tadi pesen ice cream ya, soalnya kayak panas banget loh ice cream. Panas banget. Aduh, panas banget. Jadi aku tergoda untuk membeli ice cream. Ini aku pesan yang rose green tea, tapi karena ada rose-nya ya, jadi dia nggak warna hijau gitu. Jadi pink. Warnanya pink. Jadi green tea-nya nggak terlalu pekat ya menurut aku, karena kayak ketambahan wangi rose-nya itu loh. Mau cobain mas? Coba. Iya lah, rasanya kayak kental creamy gitu ya. Green tea-nya juga nggak pekat ya. Iya, lebih banyak ke rose-nya sini. Rose sama kayak susunya ya. Susunya kayak creamy banget gitu. Terus nggak terlalu manis, jadi pas. Iya, aku sukanya sih nggak terlalu manis ya. Jadi ya segar-segar dingin aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang kayaknya mungkin nganggap ini nggak terlalu manis atau mungkin lebih ke hambar kayaknya. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Soalnya rasanya emang tipis-tipis sih. Iya. Ini kayak hint-hint rose, hint-hint green tea aja gitu kan. Tapi tuh lumayan ini loh, kalau menurut aku nggak terlalu mahal ya. Segini 35. Dan ini apa kamu scoop gitu ya? Kayak penuh isinya? Iya, full kan? Full banget. Bahkan tadi sampai atas pun dia kayak full gitu. Segini. Nah iya benar. Nah ini mas ga aneh-aneh nih pesannya si salt. Nggak tahu deh doyan apa enggak. Hojicha lagi kan. Warnanya hijau gitu ya. Dari itu kan cha teh. Lebih ke hojicanya sih. Si saltnya cenderung nggak kerasa. Tapi agak bikin bingung sih rasanya ini. Yang aku tuh baru ingat, ini kan manati ya. Jadi ini tuh rasa-rasa es krimnya pun itu rasa-rasa teh. Jadi tadi kayak punya aku kan yang green tea ya. Nah terus yang itu hojicha. Tadi tuh ada juga yang oolong. Oolong, ada yang lavender juga gitu. Jadi makanya mungkin rasanya tuh kalau buat es krim ya nggak terlalu strong kali ya, karena emang rasa teh kan gitu, aroma teh gitu. Iya sih. Aku mau cobain dong. Aku kira ini tuh minuman loh manati itu. Ada minuman ya sih. Enak semua. Padahal aku ngarepnya ada rasa sea saltnya loh. Penasaran aja sih. Ini jadi malah lebih ngerasa kayak rasa green tea gitu. Iya. Enak jadinya. Padahal yang tadi ada green tea-nya kan yang rose kan. Yang ini nih. Nah dari tadi kan panas banget ya di sini. Terus tiba-tiba mendung ya. Enak banget. Asal jangan tahu-tahu hujan aja. Iya. Jadi emang kalau siang tuh enaknya kayaknya sore ya. Karena kalau siang, kalau nggak mendung tuh panas banget tadi tuh. Tau nggak sih? Pas lah. Malam kalau kesini, habis apa namanya? Makan, terus minum. Ngemil-ngemil dessert, es krim. Terus di sini juga ada apa? Pizza. Fudgy brown ya. Fudgy bro, ya. Itu brownies ya berarti ya? Iya. Omlet sih enak, semuanya ada kayak, kan nggak usah
khawatir bingung mau makan apa ya, karena ada semua. Nah, tadi kita habis dari Willow Habit ya, kayak open space gitu ya di daerah Bintaro ya. Ini kita sambil jalan pulang ya, soalnya tadi Rami mau keluar ada mobil yang mau masuk kan, kasihan. Nah, terus tempatnya tuh enak banget ya, karena banyak banget pilihan makanannya ya. Terus yang menarik juga itu dia tuh tadi kayak desain dari si open space-nya itu tuh, dia kayak artistik juga gitu ya, Yeng ya. Kayak apa namanya, simple, bangunannya tuh simple, minimalis gitu. Terus ya khas anak muda banget lah ya. Ya open space lah. Gitu. Nah, terus juga pilihan makanannya di sana tuh juga macam-macam ya. Jadi kayak ada yang pizza-pizzaan gitu ya. Terus tadi yang aku makan itu juga kayak model apa namanya, kentang apa sama ayam gitu ya kan. Terus tadi juga ada hola ya sebenarnya ya, kalau misalkan kalian mau mimian gitu. Tadi ada Korean chicken ya, terus ada kayak apa, daging-dagingan juga di sebelahnya tuh, ada kayak brisket gitu kan juga. Salt boys kalau nggak salah namanya ya. Iya. Terus tadi juga ada kayak makanan Es krim gitu ya. Terus banyak lah, brownies, macam-macam sih ya. Pilihannya tuh macam-macam gitu. Ya ini tempatnya luas sih ya, kalau misalnya teman-teman juga ada yang punya anak, mau bawa anak ke sini juga mestinya sih child friendly ya, cuman kalau bisa dijagain supaya nggak lari-lari. Ntar soalnya alasnya tuh bukan tanah, rata-rata batu, soalnya kalau jatuh kan lumayan tuh. Iya, kasihan kan gitu. Itu aja sih, tapi so far tempatnya enak ya, dan lumayan luas gitu. Oke deh, sekian dulu review kita kali ini ya. Kalau kalian ada referensi tempat makan atau makanan yang mau kita review, jangan lupa tulis kolom komen ya. Kalau misalkan suka sama konten kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi buat nge-review tempat-tempat kayak gitu lagi ya. Oke guys, see you on the next video. Dadah!